Prasetyaku peringkat yang sesame. Aktif latihan. Kita di mendung ya, tadi di mendung di ambilan tabu. Yang buat nih kau mudahan semua ini bayar. Mudahan ya. Gimbal. Salam persaudaraan. Pada malam hari ini kita bertemu dengan Ketua Rayon Bangilan Ranting Kapas Cakung Bojonegoro Pusat Madiun Jalan Merak nomor 10. Nama saya Muhammad Asrori. Mungkin pengesahannya tahun pinten Mas Mas Asrori ini? Pengesahan Desa Trate tahun 2009 yang awal, karena 2009 itu ada dua pengesahan, yaitu saya yang di Januari, 18 Januari itu. Itu latihan saya itu karena dulu di Desa Bangilan itu belum ada Desa Trate, dan di wilayah Kapas itu baru, wilayah Barat Kapas Barat itu baru ada di Tanjung Harjo. Jadi saya latihan di SDN Tanjung Harjo atau Dukuh Karang. Dukuh Karang. Ya alhamdulillah, dulu setelah saya disahkan itu terus mempunyai keinginan, karena memang harus wajib mengabdi seperti KTA itu diberikan harus ada pengabdian 3 tahun. Jadi saya mengabdi itu ya buka latihan itu juga tanggal 10 bulan Mei 2009 itu. Oh, itu berarti awal terbentuknya rayon sini Mas. Awal terbentuknya di rayon di Desa Bangilan, rayon Bangilan ini. Niku riyen waktu mulai pembukaan memang kuota yang terdaftar itu 36 siswa. Mun seiring berjalannya waktu yang disahkan itu 3 warga. Pada saat itu disahkan tahun 2010. Dari 30 lebih cuman 3 yang menjadi warga. Cuman 3 yang menjadi warga. Ya alhamdulillah mulai dulu sampai sekarang ini total keseluruhan mungkin juga sudah 100-an lebih. Luar biasa. Nah, ya alhamdulillah ini Bangilan kan RT-nya 1 sampai 10 ini sudah ada dari ada volume warganya. Kalau untuk program tahun ini kebetulan yang privatnya ini juga dulunya ada, saya pindah di tempat lain tapi juga masih satu program. Yang ini adanya cuma umum semua. Ini ada 8 siswa umum dan siswa polosnya ini ada 12 yang besok tanggal 3 ini pengambilan sabuk. Ya alhamdulillah yang dulu disahkan tahun 2010 awal ini pertama pengesahan di sini ini juga masih aktif semua. Itu pengurusnya itu juga ada Mas Riki, Mas Lukin dan Mas Andi itu juga aktif, koordinator kepelatihan. Juga ada lagi Mas Gunawan itu juga aktif. Dan bahkan ada teknik, pelatih teknik Mas Afif, juga Mas Alam itu juga masih aktif semua itu untuk yang, prestasi itu untuk prestasi itu. Ada sarasean, jadi kalau toh memang di waktu latihan ini nggak bisa kumpul, tetapi kita juga ada agenda kumpul serentak satu rayon sarasean itu 1 bulan sekali. Memang kurang bagus tapi ya walaupun sudah ada tapi akan tambah perbaiki lagi dari sebelumnya. Kendala awal waktu pembukaan tempat latihan di sini. Tantangannya, tantangan. Tantangan lah. Jadi tantangan perjuangan saya mengembangkan Desa Trate di Desa Bangilan ini dulu. Karena saya dulu itu sendirian, nggak ada teman. Mungkin ya ada yang membantu itu dari ranting lain yang dekat-dekat sini, dari kota, dari London ataupun rayon Tanjung Harjo juga hadir sini. Nah, itu dulu itu sering seperti ada orang itu kalau mencoba-coba, ingin mencoba karena dulu belum tahu
ini latihan apa itu belum tahu. Jadi sering didatangi orang itu dicoba, dites, ya itu diikuti aja permintaannya. Kalau minta sambung ya ikut sambung, tapi alhamdulillah saya ternyata ya tidak bisa, itu tetap menang, tidak bisa dikalahkan oleh orang yang mau coba-coba itu. Ya marilah kita tetap saling menjaga kekompakan, keguyuban, seduluran, satu komando, dan tetap saling menjaga tali silaturahim dan memperkuat keyakinan agar tetap kompak, satu komando, tetap gencar maju. Salam persaudaraan. Nggih, niki kita berkenalan dulu sebelum tanya-tanya. Nggih, sedulur-sedulur rayon Bangilan. Niki ada pelatih dan beberapa warga. Srikandi rayon Bangilan. Pangaken nami kula Maya Mustika. Pangaten nama kula Septian Sihagudin. Pangaten nami kula Khalid Alamuddin. Tepangaken nami kula Sahrul Gunawan. Tepangaken nami kula Syafa Adelia Putri. Jumlah siswa sing kangge ijme umum niku enten 7, sing kale kangge calon polose nggih enten 8 saniki. Untuk jadwal pertemuan itu 1 minggu 2 kali. Untuk latihannya itu biasanya malam Kamis kali malam Minggu. Kalau agenda kegiatan sosial biasanya niku mengikuti apa hari besar, Mas. Kalau hari besar misal enten kurban, mungkin menyerahkan kurban sing teng warga mboten mampu, mungkin waktu Ramadan bagi-bagi takjil kali zakat fitrah ngoten. Untuk tantangan niku biasanya teng siswa sing seradi-seradi angel ndeblek gitu. Lah niku semangat berlatih dan jangan merasa puas dengan hasil latihan yang didapat saat ini. Alhamdulillah keinginan kiamba. Kiamba. Betul. Betul apa kali ya? Napa iki ketoke gadah inceran Mas Teh. Lucu lho. Nggih. Oh, incerane kata. Ini Mbak Maya ya, Mbak Maya. Nggih, Mbak Maya sih. Dedes warga, saderenge dedes warga. Sungkan. Sungkan. Nek kula pribadi Mas ya? Iya, pribadi. Nambah dulur. Tambah kata nggih. Pada saat jadi siswa dan menjadi warga itu perbedaannya sangat jauh, Mas. Kalau sudah jadi warga itu dulur tambah kathah, nggih. Persaudaraan semakin kuat dan bisa bertukar kawruh kepada dulur yang satu dengan dulur yang lain. Dari sistem pembelajaran mungkin kita dari siswa itu dapat pengajaran, dapat pelajaran mungkin diparingi kalih Mas Plate langsung, tapi bentene nek pun dedes warga kita sedaya niki sedulur PSHT jalan ilmu tinemu sarana laku, Mas. Tambah kata mesti jelasin. Napa dene kula pas siswa niku biyen termasuk bandel, Mas, nek kalih tiang sepuh. Bandel lho, berarti bandel. Bandel sering bantah ngeten. Tapi gak alhamdulillah, gak pendetus warga nih kayak saya terhati niki, pembelajari sopan santun, gak pengajeni kali, mau sepuh, gak. Paring arvos itu jenengan? Mbak Bibit. Mbak Bibit. Mbak Bibit niki saat niki paring yuswo pinter nih, umurnya pinter dah. 70 langkung. 70 langkung ya. Pun buat tempat ingat bagai. Ampun. Nah, niki dadi warga Setrate niki disake taun pinten Mbah Bibin niki? 2018 napa 19?
songolas. Rau songolas di sakit. Lah kok sakit dari sejatrate ini ku ceritane pi? Pengen nopo ye? Pengen pak ye? Dere lari ngata ni ku. Kesana sehat ya? Ye. Olahraga. Sedulure pengen sejatrate ini ku kata mbah sarangane latihan. Kata. Remen kali sejatrate berarti? Remen ye. Bangil. Awalnya ye sehat buatan nanten. Rata-rata. Rata-rata rasa-rasa. Tasik semangat. Tasik semangat. Ya, aku latihan banget. Tasik. Aktif latihan. Aktif. Kita tasik. Tugi gendong ya. Tasik putih undi-undi. Oh, tasik putih-putih. Kenang-kenangan waktu siswa. Pengambilan tabu. Yang pun ini kok kudanan sepengi banget. Kudanan ya. Gimbal. Tapi seneng banget. Ya, lelah remen. Nggih, iku. Tadi sedulur dimanapun berada, niki contoh mpun usia mpun tua tapi tetap semangat dalam latihan. Ya kesehatan mungkin bagi saudara-saudara sekalian bisa jadi contoh memberikan semangat kangge siswa. Tadi di Sjatrate tidak mengenal usia. Meskipun di usia yang sudah cukup tua, tetap bersemangat untuk menjadi saudara Sjatrate.